Balik lagi bersama saya di channel NC Project ya. Oke, sebelum masuk ke inti videonya, langsung saja kita masuk ke intronya dulu guys. Kuy. Oke guys, jadi di video kali ini saya ingin kasih tahu kepada kalian cara mendapatkan kostum legendaris, yaitu kostum bayangan Middle Age ya. Nah jadi kalian, kalau kalian belum tahu, langsung saja kita masuk ke koleksi dan masuk ke kostum. Nah, kostum bayangan Middle Age itu yang ini ya maksud saya. Nah ini kayak ada pitanya di tengah dua, ini pita atau apa ini, ada kancing duanya. Bentar. Dan ini di tangannya kayak ada gelang bunga-bunga ya. Ini gelang bunga-bunga tuh apa ini? Oke. Jadi cara mendapatkannya itu kita harus mengumpulkan shard sebanyak 30 shard ya. Nah, jadi kalau udah terkumpul shard kalian, langsung saja kalian buat lagi menggunakan cookies, yaitu sebesar 3600 cookies ya. Nah, jadi langsung saja aku buat ya. Gas. Oke, jadi kita sudah mendapatkan kostum legendaris, yaitu bayangan Middle Age. Bayangan Middle Age ya. Raya, bentar Raya. Aku mau screenshot dulu ya. Oke. Kita sudah screenshot. Nah, langsung aja kita pencet. Oke, jadi apa? Cara mendapatkan shardnya itu dari kotak box ya. Dari kotak box di sini guys. Nah, misalnya di sini kalian langsung buka kotak boxnya aja, langsung kalian bakalan dapat nih. Nah kayak gini sarnya, contohnya sar kayak gini. Jadi kalian harus kumpulin sebanyak 30 sar bayangan Middle Age ya. Oke, jadi kita review mabar bang, bentar buat konten dulu ya. Oke, jadi kita review. Nah ini dia, udah dapat aku ya. Jadi gak bisa diganti warnanya ya, ini warnanya cuman warna hitam doang, cuman sepatunya doang ini yang bisa berubah, sama yang gelangnya yang itu kayak ada gelang bundarnya yang kecil, sama yang baju dalamnya itu ya, sama yang pita tengahnya. Nah, jadi kita coba warna merah. Nah warna merahnya itu kayak gini ya, ini kayaknya gak cocok kepala tipe ya. Jadi kita ganti dulu kepala tipenya. Cocoknya mahkota ya, sama kacamata kayaknya. Mana kacamataku guys? Kacamata. Oh, di sini ya, di wajah ya kacamatanya. Atau cigar lollipop aja, atau ini agak cocok ya. Ini kayaknya cocok. Nah, cocok kan? Kalau ini kurang cocok ya. Kalau ini. Ini kayaknya. Udahlah, ini aja lah ya. Cocok ini ya. Detective glasses. Oke, jadi kita coba warna merah. Jadi warna merah ini kayak gini ya belakangnya. Kita pakai belakang apa ya, sayap kah? Gak cocok pakai sayap ini kayaknya. Oh, ini aja lah ya, sabit. Oke, ini aja guys. Wah keren. Oke, jadi kita review warna putih. Wih, warna putih keren juga ya. Warna putih ini main dari 26 Agustus anjir, namanya diganti main dari 26 Agustus. Bentar ya. Warna putih cocok juga ya, lumayan. Warna kuning kurang cocok menurut saya. Warna hijau juga kurang cocok. Warna coklat lumayan, cocok dikit. Aku suka warna putih guys, cocok ini ya. Oke, jadi langsung saja kita review sambil bermain prop hunt ya. A few moments later. Nah, udah. Nah ya. Oke, jadi kita mau review sambil pakai ini bareng kawan-kawan. Ini ada Just No Limit, ada Survi Beban, ada Lord dan Ratu Scalia. Oke, dan kita gas. Iya, sambil review ya. Sambil ini kita pakai baju semua. Ayo kumpul yuk, kumpul. Waduh, malah di gas. Gila, gak apa-apa. Oke, nah ya, ada Just No Limit. Ini kita pakai apa ini guys? Pakai detektif kah? Aku pakai detektif aja ya. Ini
kekuatan memakai baju Miguel Angel. Apakah kita bisa menang? Iya. Oke, mari kita bantai bocil-bocil Prof Han memakai kostum baju Middle Age. Dan saja kita bantai. Ah, dapat satu, mampus Cian ya. Oke, langsung saja kita bantai bocil-bocil gameplaynya. Kita pantau di labo. Wah, koinnya di laboratorium masih aman ya. Iya, kita bawa ke bawah ya. Coba itu cek di ruang oksigen, biasanya ada orang yang ngendok di atas pohon itu. Di spesimen namanya koinnya masih utuh. Oke. Iya. Mana nih? Wah, kantor juga masih ada koin ini di kantor. Ada yang ngambil koin. Suaranya ada. Kayaknya di sini nih. Kayaknya di sini nih. Mana sih? Iya, ada yang ngambil lagi dong. Anjir, di mana ya? Wah ini cok. Kok gak bisa dikill? Mampus ya. Aku dapat, mampus ya. Ternyata di sini dia. Oke, berarti tinggal 3 lagi ya. Yuk, bisa yuk. Langsung bantai dengan cepat. Ya, ada suara di mana? OTW aku. Suaranya di mana? Wah, ada yang ambil koin lagi dong. Iya, di mana dia? Ada yang ambil koin. Mana sih? Ada suara sini, ada suara. Kita ngikut aja ya. Ini ada nih. Mampus. Dapat aku 3 orang aku dapat. GG gaming kan. Nah, jadi tinggal satu lagi yuk. Pembantaian bocil-bocil dengan kekuatan memakai baju terbaru. Kok ada yang hilang di sini ya? Iya, kok ada yang hilang sini? Emang kayak gitu, kan? Waduh, habis waktunya. Aduh, gak apa-apa lah. Masih ada ronde 2. Yuk, pembalasan. Kalah. Enggak. Kita ini kasih satu poin, guys. Kita kasih satu poin. Aku pakai dokter aja ya. Apakah kita bisa mengalahkannya? Jadi aku ngendok aja lah ya. Kita ambil satu koin. Oke, dapat 2 koin. Iya. Dapat 3 koin. Iya. Mantap. Kita nyamar jadi tisu toilet. Ngebug di sini masih bisa kah? Kita nyamar jadi rumput. Jadi rumput. Aku ketahuan, cok. Tolong. Wah, tolong aku ketahuan. Waduh, aku di laboratorium. Wah, tolong, dua orang. Mati aku, dua orang. Dua orang, tolong dong. Dua orang. Bantu dong, bantu. Aduh, gak dibantu aku. Mati lah aku nih, masih digocek, gocekan mau dari ETG Project di sini. Iya, yang kena flashbang cuma satu orang itu. Oke, aman ya. Oke, kita selamat, guys. 3 orang digocek dong. GG. Ini kekuatan. Wih, anjir, dikejar lagi aku, cok. Parah, dikejar lagi aku. Tolong. Astaga, dikejar lagi aku. Aduh, barang. Wah, dua orang mati. Aduh, dokter, tolong dokter. Aduh, dokternya mati, cok. Aku dokter. 3, 2, 1. Ini kita lanjut final ya. Mantap. Masih ada kesempatan. Yuk, bisa yuk kalahkan yuk. Baru ya, ini gini.